Siap. Baik, Tribuners, pada hari terakhir libur Lebaran, sejumlah objek wisata di Kota Palopo, Sulawesi Selatan diserbu oleh pengunjung. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi adalah pemandian alam Latupa Palopo. Lokasi ini ramai wisatawan dari luar maupun dalam kota. Banyak juga masyarakat yang memilih untuk menghabiskan akhir pekan di libur Lebaran kali ini dengan berwisata. Berbagai wisata seperti alam hingga lainnya sengaja dipilih. Dan informasi tersebut juga akan disampaikan oleh rekan kami, ada Arwin Ahmad dari Tribun Timur dengan informasinya. Silakan Arwin. Ya, rekan Mifta dan Bener, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan hari terakhir libur Lebaran tahun 2020 ini, sejumlah objek wisata di Kota Palopo di ramai pengunjung atau disebut pengunjung. Salah satunya adalah objek wisata andalan yaitu Permandian Alam Latupa yang terletak di Kelurahan Kajang, Kecamatan Kajang, Kelurahan Latupa, maksud saya Kecamatan Kajang, Kota Palopo. Nah, pantauan kami hari Minggu 8 Mei kemarin, lokasi ini ramai dikunjungi. Pengunjung yang datang itu berasal dari luar dan juga dalam kota. Hanya di Latupa, sejumlah objek wisata lain di Kota Palopo juga seperti kondisi yang sama. Gitu. Baik. Baik, terima kasih rekan Arwin Ahmad dari Tribun Timur atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali rekan Arwin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.